lu. Kita buka pintunya, ini kuncinya. Oke, kita masuk. Lagi ya. Oke, dan kita tiba di dalam villa. Sini ada meja catur, lumayan besar nih buah caturnya ya, perbandingan seperti ini. Oke. Kita lihat, wow, so beautiful. Pemandangan yang sangat indah. Kita buka saja kuncinya. Kapal-kapal di sana itu ada yang disewakan dan juga ada yang milik pribadi. Ini jalan masuknya. Thank you.
Di sini ada kompor bagi teman-teman yang nyewa villa ini. Ada kompor sini untuk masak. Di sini juga ada mesin cucinya. Ini ada meja makannya. Di sana ada dispenser. Iya, ini kamar pertama ya. Di sini ada toilet. Toiletnya cukup bersih. Sangat bersih, dijamin bersih di sini toiletnya. Oke. Nah, di sini kamar utama. Kalau teman-teman menginap di sini, inilah dia kamar utamanya atau kamar master. Di kamar master ini ada wow. Di sini ada kloset duduk, di sini ada tempat mandi teman-teman. Di dalam sini, nah kalau teman-teman mau mandi di dalam boleh. Di sini juga kalau mau mandi berendam boleh. Nah, ini dia. Kita lanjut ke jendela. Ada apa di balik jendela ini? Kita lihat. Wow. So beautiful. Wow. Ini kalau teman-teman sedang tidur baring istirahat di sini dengan pemandangan seperti ini, wow, sungguh indah. Wow. Ya. Yeah. So beautiful, I like it the place. Saya suka tempat ini. Masuk lagi ke dalam. Wow, sungguh indah. Ini kalian lihat teman-teman, di atas juga ada lantai dua ya. Di sini ada loteng. Mari kita ke atas. Cus, segera kita ke atas. Kita lagi ke atas lagi. Di sini tangga ini ke atas dong. Di sini ada toilet lagi. Di sini juga ada tempat mandi ya. Wow, sungguh indah. Kalau bagian sini, nah ini kamar. Kalau teman-teman lihat video kita dari awal tadi, video awal dari jalan tadi di sana, saya mulai jalan dari sana ya, sedekatin. Saya mulai jalan tadi dari atas sana dan menuruni tangga lewat sini, ya, lewat tangga ini dan turun ke sini dan lanjut ke sini. Dan ini akhirnya ini pintu, pas kita pas di atas pintu masuk ya. Inilah pemandangan kita dari kamar nomor 2 di lantai 2. Oke. Kita lihat dulu ya. Selanjutnya bagian sini juga ada kamarnya. Oke. Ini kamar bagian atas. Wow,
pemandangannya pun tidak tanggung-tanggung, pemandangan indah seperti ini ya. Ini kalau teman-teman lagi boring, bosan, teman-teman bisa main ke sini. Nginap di sini dengan pemandangan indah seperti ini. Saat teman-teman lagi boring tidur, baring-baring bisa melihat. Lihat. Inilah dia Nongsa Point Marina. Ada bisa-bisa juga ya di sana ya. Pintu tempat apakah ini? Wow, sungguh indah. Wow, di sini ada wastafel dan ini tempat berkumpul. Ini tempat kumpul-kumpul bersama keluarga. Sungguh menakjubkan. Kita bisa santai sejenak di sini. Ya, sepertinya tadi saya di bawah ini ya, di loteng bawah itu. Ya, betul sekali. Wow. Oke, sekian dulu video dari saya.